Akan memisahkan yang adat dengan agama. Jadi benar-benar agama-agama kita ini kan, kerisnya kita lepas terlebih dahulu. Kita gitu. Setelah selesai akad nikah, baru keris kita pasangkan. Jadi nggak dicampur-campur oleh kedua mempelai. Ini dia, ya. Cuteness overload ya. Apa ini? Yang cukup mencuri perhatian ya, pada hari ini. Betul, Jan Etes dan Sedah Mira lucu ya. Sekali. Kompak banget loh dari ya. Tadi. Bahkan pada saat tadi rombongan Presiden Jokowi masuk ke pendopo, mereka lah yang bertugas sebagai pengarah jadi jalan. Jadi patah ya, jadi patah mereka bertindak seperti patah. Presiden Jokowi menyaksikan ya. Anak cucunya. Mas, sepertinya apa ya menyimbolkan wah sudah selesai nih. Saya mengantarkan anak bungsu gitu ya. Iya. Apakah ini cincin? Sebaliknya. Mbak Era? Sepertinya ya. Mm-hmm. Sepertinya ini mungkin cincin. Mbak Erina, tempat cincin yang dibawa oleh Jan Etes. Nah, benar kan? Nah, suami. Di sini akan dipasangkan cincin. Tidak ada perhiasan yang lebih indah. Pemasangan cincin. Selain memiliki istri yang solihah. Demikian pula bagi seorang istri. Baginya tak ada perhiasan yang lebih berharga kecuali memiliki suami dan imam yang soleh. Cium tangan Erina untuk Kaisang, iringi dengan tepuk tangan dan doa selamat untuk Erina dan Kaisang. Kedua mempelai disilahkan duduk.